Li Yun Xiao terdiam. Jangan terlalu sombong. Dengan kekuatanmu yang sedikit, kamu ingin mengambil bahtera Nuh? Anda hanya beruntung karena belum bocor secara luas. Jika tidak, dalam waktu kurang dari tiga hari, seluruh dataran iblis akan dipenuhi Kaisar Wu. Anda bahkan tidak akan bisa masuk. Ekspresi pria tampan dan yang lainnya sangat berubah, semuanya sangat serius. Li Yun Xiao benar. Apa itu Bahtera Nuh? Itu adalah satu-satunya artefak mendalam tingkat tertinggi yang tercatat dalam sejarah benua ini. Jika berita itu bocor, seluruh benua akan terguncang. Pada saat itu, bahkan alam suci tidak akan mampu menghentikannya. Selain itu, alam suci juga menginginkan harta karun yang tak tertandingi ini. Huh, meskipun mereka adalah kaisar Wu, tanpa kunci tidak ada yang bisa membuka bahtera Nuh. Pria tampan itu sepertinya tidak yakin dan mendengus dingin. "Oh, benar. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan lupa." Li Yunxiao menepuk keningnya dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. "Di mana kunci Yin? Di mana itu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya." Pria tampan itu hampir pingsan karena marah. Dia membenci dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara. Dia dengan keras kepala berkata, kuncinya adalah harta yang diturunkan oleh nenek moyang kita, hanya keturunan langsung dari keluarga Ye yang dapat menggunakannya. Dasar pria tercela, aku lebih baik mati daripada memberikannya padamu. Yang lainnya juga menunjukkan kemarahan. Keturunan Kaisar Wu yang tak tertandingi jatuh ke tangan seekor anak ayam kecil dan menderita penghinaan. Li Yun Xiao tidak peduli. Waktu berubah dan dunia pun berubah. Tidak ada raja yang abadi di bawah alam dewa. Semua orang adalah seekor semut. Dia mendengus dengan nada menghina, "Jika kamu tidak menyerahkan kunci Yin, maka uh, aku akan menyerahkan ia padamu." Ha, semua orang terkejut dan mereka tidak dapat bereaksi. Pria tampan itu juga terkejut, "Kamu tidakkah kamu ingin merebutnya? Mengapa kamu tidak menginginkannya?" Li Yun Xiao terdiam melihat orang-orang bodoh ini. Dia memperlihatkan kilatan ganas dan berkata, Karena kamu bilang begitu, maka aku tidak akan sopan dan merebutnya. Pria tampan itu kembali pingsan. Dia berharap dia bisa menampar dirinya sendiri beberapa kali. Hati Poteripot tergerak. Dia menyelidiki. Adik, bolehkah saya tahu Anda termasuk dalam kekuatan yang mana? Apa motifnya selama targetnya bukan Bahtranu? Kami memang bisa mempertimbangkan kerjasama. Dia telah lama mengetahui bahwa Li Yun Xiao tidak sederhana dan sekarang dia menjadi lebih yakin. Li Yun Xiao berkata, Saya sangat tertarik dengan Bahtera Nu. Wajah semua orang menjadi gelap ketika mendengar ini. Lagi pula tak seorang pun akan percaya bahwa dia tidak tertarik pada harta yang begitu berharga. Tetapi, dia melanjutkan, Saya seorang pemurni misterius. Saya tidak ingin memiliki Bahtera Nu. Bahkan jika beritanya tidak bocor, ketika Bahtera Nu muncul, seluruh benua akan terkejut. Pada saat itu, Siapapun yang memilikinya akan menjadi musuh seluruh dunia. Meskipun saya sombong, saya tidak cukup bodoh untuk menantang semua seniman bela diri di dunia sendirian. Ekspresi ketujuh orang itu menjadi dingin dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak pernah memikirkan masalah ini. Mereka hanya ingin mendapatkan Bahtera Nuh secepatnya agar bisa mengembalikan kejayaan Kuil Api Suci dan bangkit kembali di daratan, pria tampan itu berkata. Jangan khawatir semuanya. Setelah kita mendapatkan bahtera Nuh, kita akan segera kembali ke kuil api suci dan mengaktifkan formasi pelindung yang ditinggalkan nenek moyang kita. Tidak akan ada yang tahu. Wajah semua orang berubah menjadi lebih baik. Mereka jelas sangat percaya diri dengan formasi pelindung. Li Yun Xiao sebaliknya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Kelompok orang ini benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dunia, dan kecerdasan mereka semakin rendah. Jika mereka tahu bahwa Anda memiliki Bahtera Nuh, lupakan formasi pelindung. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk memanggil kekuatan dunia dan aturan alam semesta, Anda akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika mereka bersembunyi di Monumen Dewa Alam Semesta, Li Yun Xiao tidak yakin dia bisa melindungi Bahtera Nuh. Hal itu menarik terlalu banyak kebencian. Selain beberapa kekuatan super terkenal di dunia, tidak ada orang lain yang bisa melindunginya. Oleh karena itu, sejak awal tujuannya bukanlah untuk memiliki bahtera teranuh. Dia ingin membongkar dan mempelajarinya. Pada akhirnya, dia harus menjualnya. Li Yunjiao berkata, "Ini mudah, tujuan setiap orang sama, tetapi tidak ada konflik. Setelah kita mendapatkan bahtera nu, saya akan mempelajarinya selama beberapa hari. Kalau begitu." Aku akan membiarkanmu memilikinya. Bagaimana tentang itu? Pria tampan itu mengerutkan kening. Dia merasa tidak pantas membiarkan dia mempelajarinya selama beberapa hari. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu memilikinya. Bagaimana tentang itu? Pria tampan itu mengerutkan kening. Dia merasa tidak pantas membiarkan dia mempelajarinya selama beberapa hari. Pottery pot takut mereka akan mengatakan sesuatu yang akan membuat marah iblis ini. Dia dengan cepat berkata, "Itu bagus sekali. Bolehkah saya mengetahui dari kekuatan mana Anda berasal dan seberapa yakin Anda dalam operasi ini?" Li Yun Xiao tersenyum di Light Song Forest. Hanya ada dua kekuatan lain yang bisa melawan Skeleton Mercenary Group. Saya adalah pemimpin grup tentara bayaran pemula. Saya akan bertanggung jawab mengeluarkan tangji. Dan Anda akan bertanggung jawab menemukan bahtera Nuh. Dia membuat syarat agar pihak lain tidak bisa menolak. Segera, mereka sangat gembira dan berkata, "Benarkah mereka juga telah menyelidiki markas Skeleton Mercenary Group selama beberapa hari? Ada banyak ahli di sana. Itulah sebabnya mereka tertunda begitu lama. Ketika semakin banyak kekuatan misterius muncul, entah dari mana, dia mulai merasa sangat cemas sebelumnya." Tiga kaisar bela diri bintang satu berada di luar mencari informasi. Setelah mereka menghilang, ketujuh orang itu menjadi gugup dan keluar. Li Yun Xiao memasang ekspresi percaya diri di wajahnya sambil tersenyum. Di hutan lagu ringan ini, jika kelompok tentara bayaran pemulaku tidak bisa melakukan sesuatu, bahkan kaisar bela diri pun tidak akan bisa melakukannya. Bagus, jika Anda benar-benar bisa mengeluarkan Tang Ji, kami akan bekerja sama dengan Anda. Pria tampan itu sepertinya lupa kalau lehernya masih berada di tangan pihak lain. Dia berkata dengan penuh semangat, "Memang grup tentara bayaran pemula adalah yang paling mungkin berhasil karena kedua belah pihak sedang berbicara baik. Liun Xiao tentu saja tidak punya alasan untuk menyandera mereka." Setelah melepaskannya, orang-orang dari kuil api suci tidak menyalahkannya. Sebaliknya, mereka semua senang. Mereka akhirnya menemukan seseorang untuk memecahkan masalah yang mengganggu mereka selama berhari-hari. Tampaknya Tang Jie dan Bahteran Nuh sudah ada di depan mereka. Setelah saling memahami, mereka bertukar nama. Baru setelah itu mereka tahu bahwa Tuan Muda ini adalah cicit Ye Nantian, Ye Fan. Kedua yang mulia bela diri juga merupakan keturunan yang botak disebut Kiguang, dan yang memakai linen disebut Fengju. Ada beberapa orang lain yang juga melaporkan namanya. Dengan ini, kerjasama dianggap telah dimulai. Potteri Pot tiba-tiba berkata, Benar, Tuan Muda Yun. Apakah kamu melihat tiga kaisar bela diri sebelumnya? Orang-orang ini begitu asyik mengobrol hingga lupa tujuan datang ke sini. Mendengar pertanyaan Chi, mereka teringat dan menatap Li Yunxiao. Li Yunxiao merasa getir, tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia membunuh mereka atau melemparkan prasasti dewa dunia. Dia tidak bisa melepaskannya dan jelas tidak pantas untuk mengatakan bahwa dia tidak melihatnya. Ini adalah awal dari kerja sama mereka, jadi dia tidak bisa kehilangan kepercayaannya. Dia berkata dengan sedih, Baru saja mereka ingin menyerang saya, tetapi mereka telah ditangkap oleh bawahan saya dan dibawa kembali ke markas besar grup tentara bayaran pemula. Jumlah orang dalam operasi ini lebih penting daripada kuantitas. Tiga Kaisar Bela Diri Bintang Satu tidak akan banyak membantu, jadi biarkan mereka tinggal di markas untuk sementara waktu. Kebohongan ini masuk akal, dan semua orang mempercayainya. Saat mereka hendak mendiskusikan cara menyelamatkan Tang Jie, Gelombang energi tiba-tiba datang dari luar ruangan. Seluruh penginapan berguncang, dan ledakan keras terdengar dari jauh. Arah ledakannya adalah markas besar Skeleton Mercenary Group. Kekuatan ledakannya begitu besar sehingga gelombang kejutnya menyebar hingga ribuan meter, mengejutkan semua ahli di bagian selatan kota. Kekuatan yang mulia bela diri, wajah Feng Du Sirius saat dia menatap tempat ledakan dan berkata. Saya merasakan kekuatan domain yang sangat kuat. Pasti ada dua. Yang mulia, bela diri yang bertarung, dan itu adalah pertarungan hidup dan mati. Pottery Pot juga berkata dengan kaget, "Mungkinkah seseorang membobol grup Skeleton Mercenary? Apakah itu juga untuk Tangji?" Saat ini ada seniman bela diri yang terbang di langit. Beberapa dari mereka buru-buru terbang jauh, takut terjebak dalam baku tembak. Banyak juga yang sengaja terbang mendekat, namun tidak ada yang tahu tujuannya. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah seseorang mengambil langkah pertama? Yi Fan menjadi cemas. Jika Tang Jie diselamatkan oleh orang lain, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang ini memang lemah dalam hal perencanaan dan taktik. Setelah pupil Li Yun Xiao menyusut, dia segera kembali normal dan berkata, Semuanya Tenang, saya di sini. Apa yang kamu takutkan? Orang itu pasti tidak akan menyelamatkan Tang Ji. Mengapa? Bagaimana Anda tahu? Semua orang mengerutkan kening dan memandangnya dengan tidak percaya. Bahkan Potripot tidak mempercayainya dan berkata, "Mungkinkah kamu mengetahui sesuatu?" Li Yunxiao tersenyum. "Karena saya tidak tahu apa-apa." orang itu pasti tidak akan menyelamatkan Tang Jie. Saat ini, beberapa dari mereka semakin bingung, Li Yun Xiao dengan sabar menjelaskan. Jika nilai Tang Jie diketahui, maka nilai Ye Fan pasti akan ditemukan. Salah satu dari kalian memiliki kunci Yang, dan yang lainnya memiliki kunci Yin. Apakah menurut Anda menyelamatkan Tang Jie itu mudah? Atau lebih mudah menangkap Ye Fan? Dia mencibir. Jangan mengira kamu bersembunyi dengan baik. Saya dapat dengan jelas mengatakan bahwa setiap gerakan Anda, termasuk makan dan minum, diawasi secara ketat oleh tiga kelompok tentara bayaran. Alasan mengapa Anda masih aman adalah karena tidak ada yang tahu nilai Yevan. Oleh karena itu, nilai Tangji hanyalah identitasnya sebagai tuan muda dari empat sekte ekstrem. Potri Pot menunjukkan ekspresi kesadaran dan berkata, "Saya mengerti." Jadi jika seseorang benar-benar ingin menyelamatkan Tang Jie, itu pasti orang-orang dari empat sekte ekstrem. Liun Xiao berkata, "Ya, jika empat sekte ekstrem menyelamatkan Tang Jie, itu tidak buruk bagi kami. Anda awalnya mengundangnya untuk menegosiasikan kesepakatan dan segalanya akan kembali ke titik awal. Tapi saya yakin apa yang terjadi barusan tidak dilakukan oleh orang-orang dari empat sekte ekstrem." Semua orang merasa sedikit pusing. Mereka belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi sekarang. Bagaimana dia bisa yakin bahwa itu bukan orang-orang dari empat sekte ekstrem? Li Yun Xiao tersenyum. Jika empat sekte ekstrem ingin menyelamatkannya, itu akan menjadi serangan yang menggelegar dan mereka akan bersiap sepenuhnya. Dalam hal ini, pertempuran harus dilakukan gelombang demi gelombang. Anda lihat, setelah gempa, tidak ada suara lagi. Oleh karena itu, orang yang baru saja menyerang pastilah seorang Martial Venerate. Matanya sedikit menyipit, dia hampir 100% yakin bahwa orang yang barusan adalah Yuwen Nao yang tidak normal itu. Tampaknya pertahanan Skeleton Mercenary Group lebih kuat dari yang dia kira tidak heran muwudow. Terima kasih uh, sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.